Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Sedai di sini loh. Di video kali ini kita akan sedikit mereview dan mengetes lur. Ini switch saklar otomatis lur yang biasa sering dipasang untuk lampu jalan atau lampu-lampu untuk outdoor lur. Seperti ini switchnya lur. Tegangannya 220 10 ampere lur. Untuk penampilannya seperti ini, pemasangnya seperti ini, kabelnya ada 3, putih, hitam, dan merah. Di dalamnya ini ada sensor untuk cahaya lur. Dan untuk yang sudah kita sedikit rangkai untuk pengetesannya seperti ini loh. Jadi untuk kabel listrik inputnya warna putih dan warna hitam. Dan untuk output lampunya lur, saklarnya output lampunya berwarna merah lur. Kemudian untuk nolnya lur kita ambilkan di putihnya ini lur. Kalau bingung, di sini ada untuk instalasi pemasangannya. Di kotaknya ada lur. Nah, ini lur. Untuk outputnya warna merah dan nolnya warna putih ini loh. Seperti ini loh, langsung saja kita coba loh. Nah, ini tidak hidup loh. Kita tutup loh agar gelap. Tuh. Jadi menggunakan sensor cahaya lur untuk menghidupkannya. Kemudian kita cobalah. Kita buka lur agar terang. Kita coba tutup lagi lur. Kita hitung lur berapa detik lur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kurang lebih 12 detik lur. Untuk mengoperasikan ini loh. Jadi ini cukup mudah pemasangannya, bisa dicoba untuk lampu luar ruangan lur. Baiklah lur, demikian untuk video yang bisa kita sampaikan hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.